euforia di panggung saat penjurian dan segala macam nggak sih? Kangen banget. Kalau nginget-nginget ke situ suka, ya Allah, apa ya, gak nyangka aja gitu loh. Karena aku sebelumnya tuh dulu bukan penyanyi sama sekali bukan penyanyi. Aku tuh cuma cleaning service selama 2-3 tahun. Tiba-tiba ikut audisi, langsung lolos, alhamdulillah. Sekali ikut audisi langsung lolos. Dari situ peluang rezeki di mana-mana, alhamdulillah. Tapi ya itu jauh dari orang tua, jauh dari keluarga. Setelah berhasil, mau napak tilas nggak sih kamu ke tempat pekerjaanmu dulu atau ke teman-teman cleaning service yang dulu? Pernah. Jadi aku setiap pulang kampung memang ke situ. Jadi setiap pulang kampung ke tempat kerja, setiap pulang kampung ke tempat kerja, ketemu sama teman-teman. Apa alasannya? Mungkin banyak doa saat ketemu teman-teman yang lama. Mungkin lebih aku tuh ngerasain di kerja di situ tuh ngerasain cara bersyukur itu harusnya gimana, cara manfaatin waktu itu harusnya gimana, cara menghargain orang itu harusnya gimana. Aku dapat pelajaran di lebih banyak itu di pengalaman kerja. Masih ada sahabatmu yang cleaning service sampai sekarang? Masih tetap Rina, Komenta, Faisal, Rizwan, itu sahabat aku tuh. Sering kebawain oleh-oleh nggak buat mereka kalau habis dari luar kota gitu? Iya sering, nanti aku bawain. Kalau mereka kan sukanya sepatu yang kayak gitu loh. Tapi kalau ulang tahun mereka aku bawain yang kayak gitu. Tapi kalau memang hari-hari pulang hari biasa kayak gitu, mereka nggak terlalu ada oleh-oleh, nggak. Yang penting sampai di sana kita makan bareng. Mereka lebih senang kayak gitu, kebersamaan. Artinya kamu nggak mau ada batasan dulu sama sekarang, jangan sampai ya, mereka. Itu mah aku berpikirnya kalau udah pulang kampung artis mah di TV doang kayak gitu mah. Kalau udah keluar dari TV mah sama aja. Itu pribadi aku sih ya. Ridwan, pengalaman yang paling berkesan saat kerja sama teman-teman apa nih Ridwan? Makan nasi bungkus berenam. Itu karena nggak ada duit, demi Allah. Kita itu kan gajinya cukup lah, tapi aku itu setiap bulan itu wajib mengeluarkan ongkos, beli makan segala macam. Nanti aku kalau udah nggak ada duit, benar-benar nggak ada duit, kita itu beli nasi bungkus bagi 6, jadi makan sama-sama. Patungan. Iya, nanti bayarnya rame-rame gitu, PT-PT, kalau di sini aja cecetnya. Dulu gaji berapa waktu di? 100.000. Cukup-cukupin. Dicukup-cukupin. Tapi itu berkah yang luar biasa ya, Ridwan. Kalau enggak aku ngerasain yang kayak gitu, aku enggak sampai sekarang. Enggak bisa seperti yang sekarang. Pengalaman jadi cleaning service mungkin pernah ada yang galak atau yang nyurus-nyurus enaknya atau bagaimana, Ridwan? Ada yang galak, pernah aku sampai dicekek kayak gini mah. Dicekek yang kat kayak gitu, terus mau ditampol. Gara-gara apa? Gara-gara aku minta bayar uang kamar. Dia udah nginep 3 malam. Terus aku minta, Pak, bayar kamarnya ini 3 malam. Padahal nggak bisa kan, harusnya 1 malam nginap, 1 kali langsung bayar. Dia marah dong, kamu pikir aku punya duit? Katanya, aku beli nanti hotel ini. Iya, mau cleaning service di hotel? Iya. Terus ada apa lagi, biasanya rutinitas sama teman-teman yang paling berkesan banget gitu sampai sekarang tuh, yang pokoknya kita nggak boleh bubar atau tetap sama-sama apa tuh dulu, janji ya, apa? Ya itu. Kita itu udah ngerasain gimana sakitnya kerja dengan uang yang pas-pasan, yang itu aja kita masih bagi buat keluarga gitu loh. Aku orangnya yang suka, aku paling suka sama orang yang berbagi. Apa yang dia dapat berbagi, contohnya dia dapat makanan segala macam uang berbagi. Aku lebih suka orang yang kayak gitu. Aku juga kayak gitu ke orang soalnya. Karena kalau kita mah punya rezeki, enggak hak kita sendiri kan, ada hak orang lain. Ini menarik kesimpulan dari kisahmu yang dulu, dengan kita berbagi itu rezeki otomatis. Iya, memberilah jika ingin diberi. Kita memberi ke orang lain enggak bisa balas, ada Allah yang balas. Oh. Ridwan, punya hajat apa enggak buat teman-teman seperjuanganmu? Mungkin nanti next kamu mudah-mudahan Allah ijabah gitu ya, kaya semuanya tercapai. Pengen apa nih buat teman-temannya? Teman-teman yang di kampung. Mereka juga, aku sih pengennya mereka juga sukses. Kalau ada apa-apa selagi aku bisa bantu, insya Allah aku bantu. Mau bikin usaha bareng-bareng. Mereka sekarang lagi kuliah sih, sama kayak aku juga kuliah. Jadi kalau ada keluh kesah segala macam, mereka juga, Wan boleh nggak ini gini-gini. Mereka juga sering, Wan boleh nggak pinjam dong, kayak gitu. Aku lagi mau bayar. Ya nggak apa-apa sok, selagi aku masih ada, aku siap mau bantu. Oke, cukup. Makasih ya. Sama-sama. Sukses terus.